sempat disebutkan bermain itu anak ya. Menurut Kak Gina sendiri bermain untuk bermain itu seberapa penting sih untuk anak? Caranya juga nggak sih, kan kita kan juga perlu hati-hati untuk memposting foto anak ya. Kalau untuk anak-anak, kalau bisa jangan ada geotag lokasi rumah, jangan ada memperlihatkan logo sekolah anak, dan kalau bisa tidak menampilkan private partsnya sih. Kalau dari Kak Gina ada bikin pernah ada tips juga nggak untuk memproteksi itu? Aku sama sih sama Barita ya. Sekolah anak aku di mana gitu, biasanya aku nggak tampilin gitu. Sama aku kalau nggak mau dari dia bayi posting dalam bentuk dia telanjang itu, maksudnya kayak hanya pakai pampers doang atau terlihat dadanya atau apa. Jadi pasti kalau posting atau apa tuh makanya setiap usia kan beda-beda nih maksudnya kayak kayak mainan ya.
luar, jangan sampai kayak terjedot atau jatuh atau apapun gitu. Jadi aku kalau ya aku nggak tahu itu benar apa enggak, tapi versi aku seperti itu. Jadi aku biarin dia ngamuk-ngamuk, aku mengajarkan dia bagaimana dia bisa mengontrol biasanya dia.